ada perempuan cantik. Aku pernah terpukau oleh tiga tai lalat di sekitar payudara. Ada perempuan berkacamata, selalu tersenyum. Tiap kali ia membuka pintu kamarnya, ada perempuan rambutnya panjang sebahu. Untukku ia pernah menanggalkan pakaiannya di lantai. Ya, ada perempuan 8 tahun lebih muda dari cantik sekali. Ia pernah menuntun tanganku merangkak di atas celananya. Ada perempuan kaya, banyak sekali uangnya. Kepadaku ia meminta-minta supaya kuterima hidup dan mati hatinya. Ada perempuan pandai untuk meminta pelukku. Ia menjatuhkan dirinya di hadapanku. Ada perempuan-perempuan lain, satu dua tiga. Sisanya aku tidak ingat. Mereka tak lebih dari kerikil-kerikil di dalam perjalananku menemukanmu. Aku sudah selesai sekarang. Petualanganku usai. Sekarang mereka adalah kerikil-kerikil terakhir saya. Terima kasih. Aku punya kekasih, kemudian ia pergi. Aku punya kekasih baru lagi, kemudian ia juga pergi. Aku punya kekasih baru lagi, lain lagi, kemudian ia juga pergi. Aku punya kekasih baru, kukira dia lebih baik, lain dari perempuan-perempuan yang lain, tapi ia juga pergi. Aku punya kekasih baru lagi. Kupikir ia berbeda dari perempuan lain, tapi ia juga pergi meninggalkan aku. Kalian tahu apa? Mereka seperti kering. Oh, mereka seperti dedaunan kering yang rebah di pinggir jalan. Itu hati demi hati yang mati oleh kelakuanku sendiri. Dedaunan kering karya saya.